Progres kerja tim percepatan pemekaran Provinsi Papua Barat Daya dari Provinsi Papua Barat sejauh ini telah melengkapi seluruh dokumen yang dibutuhkan. Ketua Tim Pemekaran Provinsi Papua Barat Daya, Lambertus Jitmau, ketika dikonfirmasi Senin 12 April 2021 menjelaskan, semua dokumen tersebut telah diserahkan ke pemerintah pusat. Dari semua aspek yang dibutuhkan, Provinsi Papua Barat Daya sudah bisa dimekarkan dari Provinsi Papua Barat. Awalnya tim khawatir karena Kabupaten Raja Ampat belum menyerahkan surat dukungan kepada tim pemekaran. Namun di awal Januari 2021, akhirnya Raja Ampat menyerahkan surat dukungan tersebut kepada tim pemekaran. Lambertus menegaskan semua dokumen sekecil apapun yang dibutuhkan sebagai syarat pemekaran telah dipenuhi tim. Tinggal menunggu persetujuan dan pengesahan dari pemerintah pusat. Jadi semua sudah lengkap, kami di Papua Barat Daya ini tidak ada yang kurang. Kami sangat lengkap, kami sangat siap dalam segala-galanya. Persyaratan yang dimintakan dan yang dimiliki oleh suatu daerah otonom baru itu, kami sangat lengkap. SDM kami punya, pertumbuhan ekonomi kami punya. Fasilitas-fasilitas yang lain kami sudah punya. Sumber daya alam kami lebih luar biasa. Dana pun menurut kami sudah bisa cukup. Kemarin saya dengar gambaran sepintas lalu, sudah cukup, kami bisa jalan. Pemerintah Provinsi Papua Barat sendiri mendukung upaya tim percepatan pemekaran Provinsi Papua Barat Daya secara administrasi maupun secara finansial. Staf Ahli Gubernur Papua Barat Bidang Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Manusia Muhammad Tawakal yang mewakili Gubernur untuk menyerahkan surat keputusan nomor 120.1/55/3/2021 tentang perpanjangan masa kerja tim percepatan pemekaran Provinsi Papua Barat Daya dari Provinsi Papua Barat menjelaskan, pemekaran menjadi dambaan masyarakat di 5 kabupaten dan 1 kota, sehingga kinerja tim pemekaran harus didukung dalam segala hal. Diharapkan tim dapat bekerja secara tepat dengan dukungan berbagai pihak agar Provinsi Papua Barat Daya segera disahkan menjadi provinsi baru di Indonesia. Pemekaran yang ini kita lihat bahwa sesuai dengan keinginan daripada tim kerja yang ada, supaya Papua Barat ini bisa lengkap. Sebabnya harapan dari DPR Provinsi Papua Barat pun demikian juga. Maka tidak lanjut dari itu, maka dilakukan perpanjangan tim kerja ini. Selain perpanjangan SK sendiri yang diminta tadi oleh tim anggaran itu, gimana respon dari Papua Barat? Nanti lah, mereka nanti bekerja, mereka akan lihat. Tim Liputan Papua Channel.